Kapolda Sulawesi Barat, Dirjen Polisi Ferdianto Iskandar BTKK bersama istri disambut sumpah prajurit dan Tarima Romai Mandar Majene, Rabu 27 Juli 2022 di Mapolres Majene, Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Majene. Sumpah prajurit ini merupakan tradisi sejak zaman kerajaan di Tanah Mandar, yaitu Kerajaan Balanipa, di mana prajurit bersumpah dan berikrar di hadapan raja menjalankan titah perintah dan setia menjunjung pelaksanakan segala sesuatu yang dan melindungi raja serta pimpinannya. Di era sekarang, para prajurit maupun anggota termasuk kepolisian juga setia kepemimpinannya menjalankan perintah sesuai perundang-undangan. Tetap bersama saya, Chan dari Pulau Alam. Selain sumpah prajurit, Kapolda dan istri bersama rombongan dari Polda Sulawesi Barat juga disambut dengan Tarima Romai yang melambangkan tentang semangat dan selamat datang kami ucapkan di kampung kami di Tanah Mandar, Kabupaten Majene. Tarima Romai menandakan kebahagiaan dengan kedatangan tamu besar, tamu terhormat, agar dapat terjalin kerjasama yang baik dan silaturahim yang baik pula. Selain itu, Kapolda Jenderal Polisi Ferdianto Iskandar BTKK dan istri juga disambut langsung oleh Kapolres Majene AKBP Ferdianto Siagian dan istri Wakapolres Kapol Ujo Saputra dan istri dan sejumlah perwira Polres Majene maupun para personel Polres Majene. Siap, kondisi minyak jenderal, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Siap, terima kasih jenderal. Bercerai mata, ini kita yang berdua.
Rastra Sewa Kutama, yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa. Polri mengembang tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih atas kunjungannya dan menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa dukung terus.